udah 6 bulan Putri koma. Sila belum juga sempat ketemu ibunya, Mas. Citra. Citra. Kamu gak boleh nangis. Kasihan Arsila. Nanti dia jadi ikutan sedih. Ini sekarang lagi hari ulang tahunnya Arsila, jadi kita harus kelihatan bahagia. Dan Papa yakin, pasti Putri kepingin kita bahagia. Ayo, yuk lihat Mama yuk. Yuk, ya, sini, sini, sini. Sayang, happy birthday princess. Selamat ulang tahun sayang. Ciri-ciri sama papa. Princessnya ulang tahun. Anak papa ulang tahun. Selamat ulang tahun ya sayang. Lihat mama. Lihat mama. Sekarang kita berdoa ya. Supaya mama cepat bangun. Dan kita bisa main lagi bertiga. Ya. Karena ini ulang tahunnya Arsila, jadi kita harus nyanyiin lagu ulang tahun buat Arsila. Gimana? Ya? Habis itu kita potong kuenya. Ya? Sekarang kita nyanyi dulu. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan kali ini. Sorry. Maaf, kayaknya saya salah kamar. Maaf ya. Jadi salah kamar kan gua. Putri! Mama. Putri! Sayang. Putri. Dokter! Sayang. Putri. Sayang kamu Putri. Kenapa? Putri. Dokter, tolong arah saya dokter. Dokter saya, arah saya apa? Coba tolong Putri, semuanya keluar dulu ya. Boleh sedih. Mama lagi diobatin sama dokter. Ya, bentar lagi mama bangun. Raja, apa enggak sebaiknya kita relakan Putri untuk pergi? Ini sudah 6 bulan Putri koma dan enggak ada progres. Mama gak tega lihat Putri terus-terusan menderita seperti ini. Ma, aku yakin Putri akan hidup lagi, Ma. Aku percaya itu. Ma, udahlah. Jangan ngomong apa-apa lagi sama Raja. Mama tahu kan, betapa besar cintanya Raja sama anak kita. Justru karena aku tahu kalau Raja itu sangat mencintai Putri, Mas. Aku tahu. Tapi aku gak tega lihat mereka seperti ini. Aku gak tega lihat Raja. Aku juga gak tega lihat Putri. Kasihan dia terus-terusan menderita seperti ini. Cuman karena kita maksa dia untuk terus bertahan. Padahal mungkin dia udah gak kuat. Raja juga perlu melanjutkan hidupnya. Dia masih punya Arsila. Masih panjang perjalanannya. Tapi, Ma, kita harus hormati keputusan Raja. Raja, mana Arsila? Sini.
Sila. Sila sayang. Sila sama Oma sama Opa ya. Papa, Papa mau ketemu sama Mama dulu. Sebentar ya. Ya sayang ya. Pak, aku jadi Pak Sila ya.